Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita hari ini diberi kelancaran dan juga semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kegiatan hari ini kita akan belajar tentang makna simbol dalam sila Pancasila dan juga teknik mewarnai patung. Nah, untuk menambah semangat anak-anak hari ini, Bunda mempunyai sebuah salam, namanya salam PPK atau salam pendidikan penguatan karakter. Anak-anak boleh menirukan salam dari Bunda ya, seperti ini. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, semoga anak-anak kelas 6 semuanya juga hebat ya. Nah, silakan anak-anak siapkan terlebih dahulu buku dan juga alat tulisnya ya. Kemudian simak video dari Bunda berikut. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sila Pancasila dan teknik mewarnai patung Nusantara bersama Bunda Tanti. Mari kita ingat kembali tentang sila-sila Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Bangsa Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing. Sila pertama mengandung nilai-nilai tentang ketuhanan. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Gambar rata rantai berbentuk segi empat yang melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan yang saling terkait membentuk lingkaran. Hal ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling bekerja sama tanpa memandang status, gender, bahkan usia. Sila kedua mengandung nilai-nilai tentang kemanusiaan. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin mempunyai daun yang lebat dan akar tunggal yang kuat, melambangkan tempat berteduh dan berlindung serta menjaga persatuan rakyat Indonesia. Sila ketiga mengandung nilai-nilai persatuan. Selanjutnya, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, dijadikan lambang sila keempat sebagai perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan dilakukan melalui musyawarah dengan berdiskusi atau berkumpul. Sila keempat mengandung nilai-nilai tentang musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan terakhir, sila kelima dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Padi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, sedangkan kapas merupakan bahan untuk membuat pakaian. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Sila kelima mengandung nilai-nilai tentang keadilan sosial. Selanjutnya kita akan belajar mengenai teknik mewarnai patung. Teknik mewarnai patung tergantung pada bahan pembuatan patung. Agar warna patung merata dan tidak kusam, kita dapat melapisi patung dengan warna putih terlebih dahulu. Setelah kering, kita dapat mewarnai patung tersebut dengan warna yang kita inginkan. Pada patung berbahan kayu, biasanya menggunakan cat akrili atau pelitur. Penggunaan pelitur menghasilkan warna asli kayu. Patung dengan bahan gipsum dan tanah liat dapat diwarnai dengan cat air atau cat minyak. Sedangkan patung dari bahan bubur kertas dan plastisin dapat diwarnai menggunakan cat poster, cat besi, atau cat kayu. Langkah-langkah mewarnai patung. Per-
Pertama, tuangkan cat yang akan digunakan pada palet. Kedua, encerkan dengan air sedikitnya, lalu aduk hingga merata. Ketiga, warnai patung dengan menggunakan warna putih terlebih dahulu. Keempat, keringkan beberapa saat dan warnai kembali patung sesuai dengan warna yang diinginkan. Demikian materi yang dapat Bunda sampaikan. Silakan setelah ini anak-anak mengerjakan kuis yang telah Bunda sediakan di e-learning sekolah teladan. Semangat belajar anak-anakku. Bunda yakin anak-anak bisa mengerjakan kuis tersebut dengan lancar karena di teladan semua anak hebat. Nah, demikian tadi materi yang dapat Bunda sampaikan. Bagaimana, apakah anak-anak bisa memahami materi tersebut? Bunda berharap semoga anak-anak bisa paham dengan materi yang Bunda sampaikan ya. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak tentang makna simbol dalam sila Pancasila dan teknik mewarnai patung, silakan setelah ini anak-anak kerjakan kuis yang telah Bunda sediakan di Learning Sekolah Teladan. Bunda yakin anak-anak bisa mengerjakan kuis tersebut dengan sungguh-sungguh dan juga teliti karena di teladan semua anak hebat. Dan sebelum Bunda akhiri, Bunda berpesan agar anak-anak senantiasa menjaga kesehatan dan juga melaksanakan sholat lima waktu tepat waktu ya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum.